Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala sayyidina azimina qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ahabbil ahbab alladhi dhikruhu yunawwiru al-albab wa ma dhakarnahu fi majlisin illa wa tab habibir rahman wa sayyidil akwan al-khadir ala man salla alayhi fi kulli zamanin wa makan salatan tatajaddadu wa tadumu bidawamillahi al-hayyil qayyum tukshafu biha anna al-humum wal-humum adad ma fi ilmika kainun aw qad kan salatan daimatan bibaqaika la muntaha laha duna ilmik innaka ala kulli shay'in qadir. Wa ala alihi wa ashabihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Amma ba'du. Taretan beten gaulah Kiai Haji Hasbi selaku khadimul ma'had Sabda Rianada, mudah-mudahan beliau barokah umur, barokah kesehatan, hepatan berkaramat perjuangannya sebagai khadimul ilmi wa ahli amin. Taretan beten gaulah Ustaz Mukhlisin senantiasa dituntun, dibimbing oleh Allah menjadi pelayan umat. Sakeja, cakanca, panitia pengajian Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam petok pujuk. Pujuk mini, pujuk aret, pujuk santan, pujuk manta, pujuk perut, pujuk bugis, panyandaran, satu aja. Ajunan, tantaretan, beten gaulah. Pecinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Satu aja, epa lanjeng umrah. Epa barokah kesehatanah. Dengan barokah Rasulullah, kasosana ikentena kacemberan. Kabrena ikentena kademangan. Sesake epa berese. Seberes epa cewa dari panyake. Epa salameta dari apes. Eraksa dari calaka. Dilindungi oleh Allah dari palang. Amin. Epa depa apoleh. Kabulan Rabiul Awal tahun sebekal datang. Racukena berlimpah libelian kempang depak kamekah Madinah. Amin. Tidak ada manusia istimewa yang diistimewakan oleh Allah di dalam kehidupan selain Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah manusia pilihan Allah. Karimul aba wal ummahat. Datuk leluhur Nabi Muhammad adalah manusia-manusia suci.
manusia-manusia mulia, manusia-manusia terhormat, karimul aba wal ummahat. Allah memilih baginda Nabi Agung Muhammad dari bangsa terbaik, bangsa Arab. Dari bangsa Arab Allah memilih kabilah terbaik, suku terbaik, kabilah Quraisy. Dari kabilah Quraisy Allah memilih sebaik-baiknya bani, yaitu Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah memilih sebaik-baiknya putra Bani Hashim, Sayyid Abdullah, Sayyidatuna Aminah, bertemu perkawinan suci, perkawinan mulia, lahirlah manusia terbaik dalam kehidupan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'bin bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'addi bin Adnan. 21 ke atas adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia mulia, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Nabi kita Muhammad adalah khiyarun min khiyaren min khiyar, manusia pilihan Allah. Postur tubuh Nabi Muhammad laisa bittawilil ba'in wala bil qasir. Tengki keng tengki nanika tak kale beten, tak mendem, deng sedeng Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi gak dintoh laisa bil ja'di al qatat, rambutnya tidak keriting, rambutnya tidak keribo, wala bisabti, tidak pula lurus, deng sedeng rambut beliau bergelombang. Kulit baginda Rasulullah laisa bil abyadil amhak, benni pote ngeblek, engak potena, orang Cina, Korea dan Jepang. Beliau kulitnya abyadu musyarrabun bi khumratin. Debuna hadratu Syekh Kemaimun Zubair, makna abyadu musyarrabun bi khumrah, kuning langsat. Kolen Gusti Kanjeng Nabi lam yaqa alaihi dzubab, tak pernah eteng ke ilala, tak pernah eput karoput reku. Karena keringat Nabi Muhammad, napa cepon sahabat Anas, masyamantu ambaron wala miskan atyabu min rihil Mustafa. Aku belum pernah mencium semerbak minyak wangi selebih ro'om eteng pelona keringat Nabi Agung Muhammad. Pelona lebih ro'om eteng peng minyak misik. Pas epa pada bareng lakian panjenengan muslimat, motomo pelona epelet eka minyak, beda orang ibang tabang reku. Cuk pada eki bareng Gusti Kanjeng Nabi. Caepon sahabat Anas bin Malik, ma masistu hariran wala dibajan alyana min kafi Rasulillah. Aku belum pernah menyentuh sutra dewangga yang lebih halus melebihi halusnya telapak tangan Nabi Agung Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi ini kan lam yatatha'ab qattu, saumur odi tak pernah awai. Saumur odi kula ben parajunan mulai kula awai berembakannya. Orang ini kamun awai, ngurangi potongan. Coba tepan awai foto, paretini orangnya. Tepan awai foto mas.
napa pole salah tak retin awayan, helang retin napas. Darah kita najis, tapi dodona Rasulullah tahirun suci. Dalam riwayat Imam Hakim fil Mustadrak, suatu ketika baginda Nabi Muhammad berbekam. Dere bekam mae pakon buang. Pas bareng sahabat Abdullah bin Zubair yontal. Gara-gara menelan darah bekam Nabi Muhammad, maka Abdullah bin Zubair seumur odi tak pernah sakit. Air seni baginda Rasulullah tidak sama dengan kita. Suatu ketika baginda Rasul buang air kecil tengah malam. Esen demi bareng Ummu Aiman. Ebedai air seni baginda Nabi. Lalu beliau minum. Yolati ben Rasulullah. Fadhahika Rasulullah tersenyum. Beentak kera sakit tabu saumur odi. King mon kemin lakin panjenengan cek bak nyoba yenom. Bedere bere tabu bere belegbek. Ini kata dari tak. Tuti kuste kanjing Nabi kadin to istimewa. Sahabat kadin to hiburannya pada waktu itu melihat bulan di malam bulan purnama. Ini kah hiburan na sahabat. Sehingga di syair-syair Arab, mereka pujangga-pujangga Arab ketika melukiskan keindahan, keindahan dilukiskan dengan bulan purnama. Tapi sahabat Jabir ibnu Samurah melihat Rasulullah pada malam tanggal 14 keluar dari Telemah dengan baju putih berselendang merah. Rasulullah berjubah, bergamis. Ibn Dingaki bareng bulan, demi Allah. La huwa ahsanu indi minal qamar. Ketampanan baginda Nabi melebihi indahnya rembulan di malam bulan purnama. Mangkana orang wali ini kan. Monpon amimpe Rasulullah tak pernah di itunya. Karena dunia keindahannya tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan ketampanan, keelokan paras muka Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kustai kanjing Nabi kadinto, tubuhnya laisa bil mutahham, tidak gemuk. Antara dada kapusar epon lurus, artinya perut beliau tidak buncit. Karena kustai kanjing Nabi mon adeer hanya dengan tiga jari. Tak ingat kula ben para ajun mon akan ngumpak. Kustai kanjing Nabi kadinto sedikit makan. Tidak seperti kita sedikit-sedikit makan. Mangan mon adeer nika mon terobarokah. Ceala bunga. Coba tengah ini gak beda orang walinya mana. Romo Yai Abdul Malik. Beliau Kak Dinto guru spiritual Habib Lutfi bin Yahya. Kiai Abdul Malik ini kamu ada'er. Ini kan ngangkui jubah, ngangkui jas. Enggak orang antara kawal lima. Ngangkui minyak, ngangkui surban. Tetapi mun ada'er ini kak dines. Tanya aki, Kiai. Kalau makan kok pakai jas, kayak orang mau ke undangan. Kamu tahu, saya itu kalau makan, saya bukan hanya bersyukur kepada Allah yang memberikan saya makanan. Saya menghormati, menghargai Allah yang menciptakan makanan ini. Nase gadito sitetia nase, nika berproses. Sebelum mateti nase, nika teti beras, eselip dengan menggunakan banyak tangan. Mari kadinto ebeco sareng rajin panjenengan, emasa buru teti nase. Sebelum mateti beras, teti padi, etamen berhari-hari tumbuh di atas tanah. Baru berproses,
Makan mon ada ernika. Hargai Allah yang menciptakan beras. Sebelumnya padi tetinasek. Lah mereka ningto. Maca dua Allahumma barik lana fima rozaktana. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah tak gempang lapar. Orang ini ngamun ada alabungan. Tak maca bismillah. Ajaruk kong boleh lah. Ini kah sengabi ampo teger telo pereng. Nyimbu-nyimbu boleh. Nyaman dek. Kau besar. Mata kau besar. Jaring tak barokah. Tikus teh kanjing Nabi kan itu mun ada tiga jari. Beliau tidak berlebih-lebihan. Maka kuste kanjing Nabi tak gempang sake. Beliau bekerja dengan tangan beliau sendiri. Tidak gengsi melakukan perbuatan yang dilakukan oleh istrinya. Rajina amasa Rasulullah nuru amasa. Rajina rakora Rasulullah nuru rakora. Tak ingat guleben panjenengan tetireng lake nalaknya mana tibi. Sebini soro amasa, soro lakora, ki soro sasasa. Bini ini gak benih pembantu. Hormatilah istrimu. Muntro tetia orang lake mulja, hormati istrimu. Eka dima badareng lake, benyarum benaki sebini, tak kira buat odin bantu. Reng-reng muljah, orang laki singulmat dinina. Kuste kanjing Nabi ini kan Masya Allah. Sempurna dalam bentuk kemanusiaannya. Kuste kanjing Nabi kan itu orang ngebersihan. Tidak suka kotor. Mangkan kuste kanjing Nabi mun akalabi naqiyat thawb. Bajunya putih. Tak ingat guleban panjenengan. Dengkadeng seger teluareh. Kalam bintai sesakut lokoten. Kuste kanjing Nabi kadinto. Kaman kadiman membawa siwak. Membawa siwak. Teti kuste kanjing Nabi kadinto. Menjaga kebersihan gigi. Ada orang dengkadeng. Gigi integer koning. Berempat bulan tahun yang isikat gini. Nyiuma sebini, sebini nguap teger. Ngucaat aku tersinggung, ejok aja nguap. Menyuma sebini, nikah sikat gigi, mele pengharum. Nikah roh ahlak kakuste kanjing Nabi. Menjaga kebersihan, terutama neng ejeding. Kula pernah ngampung jeding awareng iki auto. Aduh, bila masuk tak kerjet. Bodoh sempak, bodoh kotang, aku. Tahu ni orang gak di mana. Akhirnya mata itu top dan gula. Tak kok sakit mata. Mereka dinto nyap nyap dari atas. Aduh. Dari Maria najis apa njar ya. Ya Allah. Menguncang kiai pak sempak. Sempen pak todus. Pak tangkotang itu kiri pak tau. Ya Allah. Nika bersee. Kuste kanjing Nabi tak seneng ke deka bau-bau tidak sedap. Maka cepon Rasulullah mun maring akan bebang jantar ke masjid. Nikah, baun kaman gak diman. Nikah, mun nikah dinto beni bebang pete. Mun ne capok kemiolena pete aduh cekak was. Kuste kanjing Nabi nikah Masya Allah. Makan bulan marajunan muka masjid mandi sabuni engkimun Rasulullah pelona lebih room etembeng minyak misik mun kalen jepana laken panjenengan jek langalai coka ebri reksona tak medes buru mun ebri kapor buru elah. Tapi kuste kanjing Nabi ini kah? Epoci ben kuste Allah bukan karena kesempurnaan postur tubuhnya. Epoci ben kuste Allah karena kemuliaan akhlak dan budi pekertinya. Derma akhlak ka Rasulullah mun gelak postur tubuhnya, ketampanannya.
akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi eta buah ki sareng sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Gusti Kanjeng Nabi ka dinto daimal bisri bermuka ceria. Jadi Gusti Kanjeng Nabi tidak pernah cemberut, tak pernah ngok marongok. Gusti Kanjeng Nabi gak dito murah senyum ni ka Rasulullah. Mun tak temu bareng orang sosana abek ni ka jek patau. Pek sompek ni ka jek patau. Jangan mudah curhat kepada orang lain. Apa napa? Orang lain tidak akan memberikan solusi. Bahkan dengadeng abek ni kamu itu mojok raja utang ejewi. Takok mi enjemi. Mangkan je asro ka manusia. Asro ni gak Gusti Allah. Muntut wudu ngampar saja de teteskan air mata. Hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mun minta tolong ka orang, orang saya pentai tolong pada sombeka, pada beran, pada serbeke. Gusti Kanjeng Nabi ka dinto sahlal huluk orang ngagempangan tak mamalarat pun namu ika Rasulullah. Rumah Rasulullah bukan istana yang memakai sistem protokoler. Aca bisa ika Rasulullah di depan pintu sang Nabi tidak ada satpam. Kadang mau masuk akal pejabat kiusangi seh buku abri KTP etanya aki nomor HP, kau tua sepatu, montak sepatu etolak. Rasulullah tak sakat itu, magempang kau orang. Namui kau Rasulullah tak usah tek dan tean teger dut jam telot jam. Rasulullah tak aji. Beda dengar dengar orang mon etamu ye teger pat jam. Cik istirahat, cik tedung. Gusti Kanjeng Nabi magempang, tak mama larat. Layinal janib Rasulullah kadinto sakulin nengah lemah lembut. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, man u'tiya hadzuhu minar rifqi faqad u'tiya hadzuhu minal khair. Ngertengra orang bagus mun beda orang andik bebetek alos dan lemah lembut. Debuna alos sakulin nengah lemah lembut. Ini kata anda orang bagus kakaca. Sabalik ke. Waman hurima hadzuhu minar rifqi faqad hurima hadzuhu minal khair. Orang seta andik bebetek alos. Kalau anak kasar, orang genikah, orang cuba, tak ada bagus sama sekali. Maka Rasulullah, an-nabiyus syakik, an-nabiyus syafiq, an-nabiyur rafiq. Nabi saya belesen, ni seran, ni ke akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi. Tak kasar mon abu debu Rasulullah. Beda petok kalakuan, tak ikasokani ben Rasulullah. Pon apa? Nomor setong, Gusti Kanjeng Nabi tidak suka debat kusir. Tak seneng amain nang menangan. Yang kedua, Rasulullah tidak suka memperkaya diri. Gusti Kanjeng Nabi saya nomor telok, tak seneng kabebetek cerek. Karena nang iswarga ini kabede tolesan. Surga terlarang untuk orang kikir dan bakhil. Sebaliknya, neng neraka beda tolesan, neraka tertutup bagi para dermawan. Jadi mun terus masuk aswarga, tak terus masuk neraka, jadilah orang yang dermawan. Nomor empat, Gusti Kanjeng Nabi tidak suka membuang-buang waktu. Tak seneng bener, ngobrol-ngobrol dadak kunan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga bermanfaat ke orang lain. Sehingga debu ilmu. Sikapnya, perilakunya, akhlak. Nomor lima. Gusti Kanjeng Nabi tak seneng renyare salana orang. Nomor
nomor 6 kusnai Kanjeng Nabi tidak suka berbicara jelek. Apa yang beliau ucapkan la yaqulu illa ma'rufa, kecuali kebaikan. Sehingga digambarkan di dalam kitab Tiba, idza takallama faka'annama, idza takallama faka'anna durra yaskutu min kalami. Ini kan Tiba Rasulullah mun abu debu, debu-debu nah laksana permata yang berjatuhan. Wa idza tahaddatha faka'annamal miska yaskutu min fihi, seakan-akan minyak misik. Torekulun para ajunan mun ngoce ajuba empat Gusti Kanjeng Nabi kak dinto caepon suabet Anas, Anas bin Malik ngedem ka Rasulullah 10 tahun. Beliau bersumpah demi Allah, Nabi Muhammad selama 10 tahun tak pernah akrecet pun. Panjenengan mulai gila akrecet berembang kali. Huh, jabit tu solawat. Huh, ceramah ni, jabit tu ni. Mulai makin ajar jakrecet. Terluari ibu. Terluari. Eki kiri saya bini jakaja jakrecet. Ongkuan. Mulai makin ajar jakrecet. Gusti Kanjeng Nabi kak ini to nomor petok tidak suka mencela. Tak pernah pun bodoh orang cuba jejale. Karena saya cuba kali sak ciptaan Allah. Mik si abadi tak terima. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Sepuluh tahun tak pernah kercet. Mak gula ben para ajunan eki kiri saya bini akercet. Juga aja. Engki kiai jeng aja, tapi bini abdina sara geluh, derma caremi. Biasaan orang bini mun caremi ini kak, pokok selaki sabar, ngibera ceke biasa. Panjenengan mun iki kiri saya bini, jeng aja, tapet dada. Allah, Allah, sebut nyaman Allah. Iki kiri, ngocak, tak parapa dik, kikir rebe enjemu. Jemu tantaritan, mun bade orang laki, sekut eki kiri saya bini, insya Allah sehat. Anapa eki kiri terus? Korja ku sekut, mulai tak setrum. Panjenengan nih kak muslimat, ambu cekir kikir kasih laki. Nisar, ngerteng-ngerareng laki, mun banyak eki kiri bareng saya bini, badan naros korosan. Mangkan mun beda orang harus korosan kan nih, saya bini tak beres kan nih kapan? Abes mon beda orang laki harus korosan kan? Saya bini terlalu banyak ngatur kan nih? Ya Allah, muslim ini kamu andi bini caremi, teroberes caremi, tepante itu nggak sak, bacai solawat, cilen nggak disak bacai solawat, pas rob. Korcek nying ranying, mulai tak kacar panjenengan ni lah. Si bini terpantai dong, on lawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barokana Rasulullah. On tur, on tur. Nying labu encari mi, buh, buh. Montak medes, tahlili si bini amat. Afdalu dzikri la ilaha illallah la ilaha mai taleleng kok bu sara geluben la ngalai apsa aben ya aduh ya Allah ampun ajunan mulai gele asolawat ya Allah orang si ahli solawat nika insyaallah selamat dimin nika. Dalam kitab Al-Qawlul Badi, Imam As-Sahawi bercerita, berdestong orang nyamana Khollat bin Kathir. Ini katepan sobunga umur naza, bedet suara tanpa rupa. Saksikan bahwa jenazah ini
mayit ini mengalami oleh Allah diberi kekeramatan, bebas dari api neraka. Lihat tulisan yang ada di bawah bantal. Yang kak bantallah beda tulisan. Hadar rajul bari'un minan nar likat roti solatihi ala Nabi Muhammad. Orang ini bebas dari api neraka karena ahli membaca solawat. Insya Allah satu aja ahli swarga. Syafaatna Rasulullah ini gak beda lalik. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbabil Mustafa sidahna. Huwa dia baginda Nabi, Al-Habibu sang kekasih, turja yang diharapkan, syafa'atuhu, syafa'atnya. Syafa'atna Rasulullah berdala lima. Nomor setong, as-syafa'atul uzma. Ponapa syafa'atul uzma? Syafa'atul uzma, syafa'at yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad oleh Allah, memborong 80 baris ahli swarga. Jadi penduduk swarga ini kan 120 baris. Belum polo baris seiborong umat Nabi Muhammad. Karisa pun apa? Karipak polo. Sepak polo ini kan ebut karobut umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Cuma oleh jatah pak polo. Belum polo beris eborong umat Nabi Muhammad. InsyaAllah satu aja ahli surga, amin. Syafaat yang kedua. Syafaat yang angkat derajat umat Nabi Muhammad di surga. Atambu tengki. Syafaat ketiga. Syafaat yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Daka umat nakustai kanjing Nabi yang sudah mendapatkan tiket neraka. Mari tembeng menerima buku catatan amal dengan tangan kiri. Bila ibu kak beda tiket OTW jahanam. Berat nih kayak gini. OTW jahanam. Aduh. Akhirnya pun ngagak masuk akal neraka, datang malaikat ejegan. Tak langkong, nas, lopot. Lopot kenapa malaikat? Tiket tatap orang. Derma, ini yang benar untuk panjenengan. Karena panjenengan pernah hadir nang majelis solawat malam Kamis. Nikah di halaman Kak Dinto, ini penggantinya. Bila ibu kak, OTW surga Firdaus. Burung, saya masuk neraka karena oleh syafaat Rasulullah. Nika syafaat ketiga. Nah, syafaat ketiga keempat. Syafaat kelima. Ampun masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Ditetapkan. Nika di neraka mendapatkan hukuman 200 tahun. Akhirnya ampun poton di neraka. Gereng abeun masa. Ini kan oleh setengah hari datang malaikat. Pintar sampean orang Sumber Malang. Engki. Kan pernah datang ke Abang Hajian. Engki. Keng sambil dukta sarunduk dan gula malaikat. Boh tahan apa pun. Gara-gara panjenengan datang ke Abang Hajian. Panjenengan oleh syafaat Rasulullah. Panjenengan pernah solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Derma malaikat, ampun, panjenengan mendapatkan remisi 200 tahun, cuma ikente satengah hari. Ongkuan malaikat, tak geje, mak beda malaikat tak geje. Akhir ampun tanda reta, perak kabar. Mau temu langsung masuk akas warga, stop.
Es warga tak ada orang cuba kotu mandi dulu. Maka orang kat ni tu pas acapur. Kasih tu sungai, taman, nyamana, ma'ul hayah. Orang semandi dengan ma'ul hayah tidak akan pernah tua. Genteng terus, muda terus, tahu benar. Tapi gulauan beracunan laku, muda boleh suarga. Orang suarga ni kan umur rata, lopolo, telok tahun, rata. Ala umri Nabi Isa. Tapi tak ada orang tua di suarga. Genteng gagapi. Muslimah tak usah kau beter. Aratinan dari bidadari. Laku es warga. Mon itu nyabedak panjenengan. Abedak panjenengan. Nanya minyak. Neka. Akhirnya abang gak dintu masuk mandi. Kama ulhay. Genteng boleh. Tapi karena pernah nyeper ke neraka. Ben Gusti Allah iberi kenang-kenangan. Edaina ini kabada tok stempel. Al-Jahannamiyun mantan neraka jahannam. Mangkan panjenengan takut tak temu ini. Saya beda stempel lah. Kak Disa pernah nyeper Kak Disa. Tak bisa itu top. Berum tain soplas. Es warga tak ada tain soplas. Tak oning mulai totop berum sorban. Polami tak mati padang. Insya Allah saya terjahli suarga. Ampun. Saya terakhir. Cuman aku setiap kanjing Nabi pada setong sahabat Khuraif bin Amr. Ini kan dicompok barokah jombok. Eh kenangi orang atau keng te Amr bin Khuraif. Amr bin Khuraif. Kan ini tuan dicompok-compok raja buat barokah. Eh kenangi orang atau keng tegangan nalaris. Dat ngudatan tak baju bekal. Asaren ecompon Amr bin Khuraif kalakunna oleh judu. Mun makin beda compok sakadin itu kan luar biasa. Napa sebab? Karena Amr bin Khuraif ebuna pernah ibri obeng ben Rasulullah. Pas obengan ini kan eka beli bahan. Eka beli peta, eka beli semen. Le barokah obeng Rasulullah. Compok ini kan ibu buat. Ini kapan lona beda tong kentong. Alona beda obeng. Gula nyona duibu. Duibu saus. Jabes rekena. Mulai kele ambon sebut sifatnya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah. Akili barokan Rasulullah. Ka obeng tong kentong. Sebeda kan itu kajimat. Insya Allah narik barokah. Mas nen beda aing. Beda aing sabar kan itu. Lain kaya bacai sifat Rasulullah deki enomaki ka potran. Potran ajunan insya Allah tetina kanak soleh. Obengan ini kah pateti cimat. Mun ajunan andi toko sabak neng kasirah kak disa. Sabak ya tasala bengah. Ini kah. Mun amulot tero berkata cai pon syekhuna holil mun tero tersek raceken epakon amulot dengan 17 macam warna buah-buahan. Pada Pak Petobles. Dikatakan gula beri amolot durin. Sipan mapan mun molotan ni kak. Ni kak ajam selempo. Ajam kering ni kak mulut. Ni kak pakenak Petobles ini. Somangka mapan ni kak mon. Ni kak pakenak Petobles. Keng mun koduk je kak mulut. Gula pernah matoron dari mobil. Jangan gula mikbrak. Asli apir ya, asli apel masih. Bila buka kodok 2 kilo. Mata emak kena berpetesa sekali. Semoga ulia barokan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulik. Wal khatimi lima sabak. Nasiril haqi bilhaq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله هم من الذي دعاك فلم تجبه من الذي استجارك فلم تجره من الذي استعان بك فلم تئنه يا الله
Abtidal merajatu saya Allah malamangke. Kami mau bertaubat, terimalah taubat kami dengan syafaat Nabi Muhammad, kemuliaan derajat, ketinggian derajat Nabi Muhammad. Terimalah taubat kami ya Allah. Kelak di hari kiamat, di hari mahsyar, masukkan kami dalam barisan umat Sayyidina Muhammad. Alirkan syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Orang tua kami, leluhur kami, cuk pujuk seikhaleh dengan syafaat Nabi Muhammad. Angkat derajat mereka di surgamu ya Allah. Senantiasa engkau memberikan pengampunan kepada mereka, leluhur-leluhur. Bengah sepuap tita lem sapor akitu sakacang kolangan. Jadikan alam barzah, alam kuburnya kebun-kebun surga ya Allah. Abdi dalam malarat nyuan gempang ya Allah. Abdi dalam andik kasusaan nyuna kademangan ya Allah. Abdi dalam andik kabraan nyuna kacemberan ya Allah. Kami tidak punya kekuatan apapun. Kami makhlukmu yang lemah. Abdi dalam kabulan ajunan siapes nyuan kekuatan. Nyuan kamuljaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Engkau yang maha mencukupi ya Allah. Engkau yang maha menganugerahkan rezeki. Bela seajunan ya Allah. Rajeki abdi dalam sesakoni pabenyaki. Abdi dalam sefakir, semiskin. Jadikanlah hamba-hambamu yang berharta dengan harta yang barokah. Rajeki seterus. Seteti pelantara sebab abdi dalam bereng anak keluarga libelian debak kamekah Madinah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri hamba generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu. Jauhkan putra-putri kami dari narkoba, jauhkan dari zina, jauhkan dari pergaulan bebas. Jauhkan ya Allah, bimbing mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Ikhdinas siratal mustaqim. Ikhdinas siratal mustaqim. Allahu a'lamu haythu ja'alu risalatahu sayyibul ladina ajramu sagharun indallah wa adabun syadidun bima kanu yamkurun. Satu aja kata kahajat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.